Moms, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya. Aktifkan loncengnya dan jangan lupa like dan share video ini ya Moms. Terima kasih. Gak pernah, apa ya tipsnya, mungkin jangan lelah untuk ngobrol, jangan lelah untuk komunikasi, karena walaupun nikahnya udah lama, udah 16 tahun, miskom tuh masih aja terjadi sampai sekarang gitu. Karena kan aku berkembang, dia juga berkembang. Mungkin dulu tuntutan dari aku A, tuntutan dari dia B. Begitupun sekarang udah berubah gitu. Tuntutan aku mungkin sekarang udah bukan A lagi tapi A dan B misalnya. Tuntutan dia juga berbeda. Artinya kan kita selalu berkembang, manusia tuh evolve gitu kan ya. Nah, seberapa besar kita selalu mau belajar, mengerti pasangan, pasangan mengerti kita juga, saling mengerti dan berkomunikasi.